DE sama dengan 5 per 9 akar 2. Nah, ini cara 1. Nah, sama seperti video sebelumnya, kita ingin menggunakan sinus. Nah, dengan pendekatan sinus, kita hapus. Nah, namun ini kita hapus. Ini kita biarkan. Kita tulis di sini bahwa AF sama dengan 2 akar 2. Kita ingin mencari menggunakan sudut ini, atau kita sebut sudut C. Nah, kita ingin mencari AF tahu, kita ingin mencari langsung BD menggunakan sinus. Nah, dengan demikian kita menggunakan sifat dari sinus, di mana sudut, maksud kami seperti video sebelumnya, sisi A dibagi sinus A sama dengan sisi B dibagi sinus B. Nah, pembahasan ini tidak kita bahas di sini karena ini di video sebelumnya. Saya hapuskan. Kita memakai ini. Nah, ini kan di situ. AC dibagi sin sudut F. Kita anggap ini sebagai sudut sama dengan, karena ini AC kita tahu, F kita tahu, dibagi dengan AF per sinus sudut C. Nah, karena kita nanti ingin memakai sudut C untuk mencari BD, jadi kita cari dulu sin C dari sisi AF sehingga didapatkan AC dengan 3 per sin sudut F 90 derajat sama dengan 2 akar 2 per sin sudut C. Maka didapatkan sin sudut C sama dengan 2 per 3 akar 2. Hasilnya kita dapat sudut C. Lalu kita cari di sini ya sebagai sudut. Nah, ini sebagai sumbu B, ini sebagai C, ini sebagai B. Dimana ini siku-siku, dimana BC sudah kita ketahui 2. Kita juga sudah dapat sudut C, maksud kami sin sudut C. Sehingga kita bisa mencari berapa BD-nya. Kita memakai sifat sinus juga, sehingga BC dibagi sin sudut D sama dengan BD dibagi sin sudut C. Nah, sin sudut C ini nggak perlu dicari sudutnya, karena kita langsung memakainya ke dalam rumus sin BC ya, 2 per sin D D sama dengan 90 derajat, atau berarti tulis 1 sama dengan BD, maksud kami BD. Nah, mohon maaf kita udah gak bingung, dibagi dengan sin sudut C. Sin sudut C adalah 2 per 3 akar 2. Maka didapatkan nilai BD sama dengan 4 per 3 akar 2.